Hai semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Asa Kecil. Buat kalian yang baru aja buka YouTube channel aku, hai, selamat datang, salam kenal. Nama aku Asa. Aku banyak banget bikin video di YouTube channel aku. Jadi kalau kalian suka sama konten-konten yang aku bikin, please subscribe to my channel. Video kali ini seperti yang ada di judul dan di thumbnail, aku mau unboxing dan review mainan mini locker dari apa nih brandnya? Real Littles. Ini aku beli di Shopee, harganya Rp350.000. Udah dapat segini. Terus aku juga ada beli ini guys, ini. Ini tuh versi mininya, tapi cuman isinya ada ransel doang. Udah aku unboxing by the way. Nah sekarang kita unboxing yang ini. Kita mulai dari kardusnya dulu gitu ya. Jadi kardusnya ini cukup meriah guys, depannya kayak gini. Depannya so much information, ada includes 15 surprises. Terus ada stiker-stiker, ini ada foto lockernya. Terus di sampingnya sama ada foto produknya juga. Di sininya juga sama ada fotonya, terus ada surprise-surprise-nya apa aja. Terus habis itu di sini ada kayak gini. Menurut aku dia box-nya sangat-sangat meriah dan ceria gitu ya, cocok gitu buat anak bunda. Oke, langsung aja kita ke unboxingnya. By the way, ini sebenarnya udah sore banget guys, kayak udah 5:30 tapi masih ada cahaya, jadi aku tetap syuting. Kalau kalian pengen beli juga, nanti aku bakal taruh link pembeliannya di description box, kalian bisa cek di sana. Wow. Ya, ini begini bunda. Di dalamnya ada locker mini, gemes banget. Di dalamnya tuh udah gitu doang guys, jadi cuma ada 2 item sebenarnya. Di dalamnya cuma ada locker ini sama ada tas ini, tas mini bentuk unicorn, ada ini unicornnya. Gemes banget sih tasnya. Kita buka dulu tasnya, isinya apa nih? Banyak banget, nggak ada yang bohong. Ada satu ballpoint yang dia kecil juga ukurannya, kayak gini, kecil banget guys by the way. Terus ada gantungan unicorn. Hihi, so cute. Terus di dalamnya ada kertas. Terus ada notebook lucu, notebook kecil, gemes. Tadadadeng. Ternyata isinya ini doang guys di dalam tasnya. Sekarang kita buka lockernya, isinya apa ya kira-kira? Hah, lockernya gimana cara bukanya? Oh gini ternyata, cuman diputar aja terus lockernya kebuka. Sekarang kita buka lockernya, dalamnya ada apa ya? Wah, ada macam-macam. Udah gini doang lockernya. Oke, kita buka sekarang. Oh ternyata harus digunting guys. So gemes. Jadi di locker ini dapat lampu-lampuan. Aku nggak tahu nih fungsinya sebagai apa lampunya. I don't know. Terus dapat kaca-kacaan. Ini bisa dikupas ternyata. Bisa dikupas guys. Taruh mana ya? Dapat stickers. Ada satu, ada dua lembar stickers. Terus ada ini. Ini kayaknya ini deh, kayak pemisah gitu ya. Coba kita masukin ya guys. Oh ya bener, ternyata kayak misah gitu. Kalian bisa taruh di sini, bisa taruh di bawah sini, bebas gitu. Nah ini kayak ada rak gitu. Ini ada gantungannya, kayak centelannya gitu. Tapi nanti kita bakal cari tahu sendiri dia bakal ditaruhnya di mana gitu ya. Oke, terus ada ini nggak tahu apa. Kayaknya kayak buat karpet gitu nggak sih? Kayak taruh gitu, iya kayak wah ada karpetnya gitu. Udah, terus ada stiker ini. Nih stiker dua kecil. Terus udah katanya ada 15. Nih kok cuma segini sih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 doang. Sisanya ada di mana? Apa di sini? Gak ada, guys. Oh. Ternyata di dalam kardusnya masih ada. Dodol banget. Nah, di dalam kardusnya ternyata masih ada stickers, guys. Oh my god, lucu banget stikernya. Oh my god, kita bisa milih gitu mau dihias pakai yang mana.
so gemas. Ada ini kayak ala-ala rainbow gitu, terus yang ini ala-ala leopard. Oh my god, lucu banget. Tapi aku nggak tahu sih bakal aku stikerin atau enggak, karena menurut aku kayak nggak di stikerin juga nggak apa-apa gitu. Kayak gini aja tuh udah, menurut aku udah cukup lucu gitu guys. Oke, aku bakal masukin lampunya nih. Kayaknya sih lampunya tuh di sini deh. Nah gitu kayak hahaha. Tapi ngapain di lampunya ya? Jadi kalau di contohnya itu si ininya ini di cantelinnya di pintu bagian atas kayak gini guys. Untuk kacanya itu bisa ditempelin di bagian sini. Oke, makasih udah nonton video ini. Maaf kalau video ini ada banyak kekurangannya. Semoga kalian suka. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan jangan lupa juga untuk subscribe. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok aku di atas @kecil. And I'll see you guys next time. Bye!